Hey guys, like live video ni and subscribe tau, please. Hello, hello, hello. Assalamualaikum, komen. Guess who's back di Always Serga membongkar hot gossip terkini dunia hiburan. Baru-baru ni pelakon yang semakin sendu Shanah Ahmad tunjuk perangai gangster lagi you all. Bernama melaporkan yang dia pukul seorang pekerja warga asing di sebuah club golf kat KL pada 22 Julai yang lalu. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur memerintah Shahnaz untuk bayar denda sebanyak RM1,200 dan kalau Shahnaz tak bayar, dia boleh dipenjara selama 2 bulan. Abang Yoke hairan dengan dia ni. Asyik nak tumbuk je. Apa masalah dia ni? Kau mengingat lagi tak tahun 2013 kalau tak silap? Ada blog yang melaporkan masa dia couple dengan Sheila Amzah, tercetus spekulasi yang dia dituduh memukul Sheila. So bila wartawan tanya pasal speku tu, dia naik berang dan mengamuk. Dia rasa diri dia difitnah. Namun sejauh mana kesahihan speku itu tidak dapat dipastikan sebab Sheila selaku mangsa enggan mengulas mengenai isu tersebut. Lepas Shahnaz break dengan Sheila, dia move on ke kakak Nilofa, Nur Nabila. Of course, masa couple dengan Nabila, ada je kontroversi yang Shahnaz pukul girlfriend dia. Dakwaan tersebut timbul selepas Nabila memuat naik satu gambar di akaun Instagramnya pada 29 November 2016. Gambar tersebut telah mencetuskan banyak persoalan kepada orang ramai. Tak perlu kau mencari gambar tu sebab Nabila dah delete pun. Abang Yoke dengar Nabila ni bukan takut kena pukul je, malah ditinggalkan di sebuah stesen minyak. Ini hanya speku je ya. Sebab Nabila sendiri upload satu post yang menafikan kabar angin itu dan menyifatkan ia sebagai satu fitnah yang dilemparkan terhadap dirinya dan Shahnaz. Walau apa-apa pun, Abang Yoke rasa dia ni ada anger management issue lah. Better pergi dapat kebantuan ya Shahnaz. Sebab dia pun cakap yang dia memang panas baran dan mendakwa yang dia mungkin akan kurang naik angin bila nak cecah 40-an. Tapi still, itu tidak bermakna si Shahnaz ni boleh pukul orang bila rasa marah. Do something about your anger, Shahnaz. Muhasabah balik diri tu. Mana silapnya? Kenapa mudah sangat nak marah? Cuba exercise ni. Masa rasa nak marah tu, pergi ke satu tempat yang senyap, duduk dan tarik dan hembus nafas perlahan-lahan sambil beristighfar. Abang Yoke harap Shahnaz lepas ni akan lebih bersabar sebelum nak bertutur atau bertindak bila tengah marah. Okay, Abang Yoke dah puas membebel hari ni. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!